Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, RXE mau berbagi cara mudah dan enak ya mengolah daging ayam bagian dada ya. Nah, ini sesudah selesai direbus teman-teman, kita tiriskan supaya dingin ya. Dan kita bisa lanjut menyiapkan bawang putih cincang. Siapkan juga irisan daun ketumbar ya. Nah, ini cabai rawit ya, diiris lembut teman-teman ya. Nah, sesudah kita menyiapkan bahan lainnya ya, daging ayamnya udah dingin. Daging ayamnya itu kita suwir-suwir seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah selesai suwir daging ayam bagian dadanya teman-teman, kita lanjut bikin saus untuk siraman di atasnya. Masukkan bawang putih cincang, cabai, bubuk kaldu, garam, ini kecap asin, cuka hitam, minyak wijen, daun ketumbar, biji wijen, dan sedikit gula pasir putih, dan siramkan minyak goreng panas ya. Kita aduk-aduk dan tinggal kita siramkan aja di atasnya. Caranya mudah banget teman-teman, dan rasanya pasti enak, lezat, tidak mengecewakan. Oke teman-teman, itulah cara mudah mengolah daging ayam bagian dada ya. Dan bagi teman-teman yang suka dan penasaran gimana rasanya, silahkan dicoba di rumah ya. Dan tetap bantu RXM subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.